Kamu ngerasanya sama Mbak Marsha sendiri? Aku nggak tahu. Aku berharap sih ya mirip. Secara karakter lah ya, gak? Secara karakter, mungkin Mbak Marsha sosok yang tenang kali ya. Dia dia lumayan kalem, dan aku juga pribadi sebenarnya kalau berada dalam lingkungan yang baru dan lingkungan yang lumayan rame, aku cenderung kalem juga, tenang. Tapi tergantung sih sebenarnya kondisinya juga gimana. Seperti itu. Terus apalagi ya? Situ aja kayaknya. Kita sama-sama enggak terlalu wah, rapi apa enggak. Kita cuma ngikutin aja apa yang ada dalam. Cukup percaya dirikah memerankan karakter Vina di film Bebas? Percaya diri dong. Karena kalau di Saninya kamu sebagai siapa sih? Di Sani. Imnami. Imnami. Iya, jadi anak daerah yang pindah ke Jakarta gitu. Dan emang perannya harus jadi sosok yang polos. Kenapa? Jadi sosok yang polos gitu. Terus tadi apa pertanyaannya? Sorry. Seberapa mirip kamu sama yang versi Fin Koreanya? Seberapa mirip karakter asli aku? Mungkin karena di film Vina apa berada di lingkungan yang baru, dan aku juga merasa relate sama peran itu, karena di film ini juga produksi film ini juga aku pertama kali gitu loh masuk ke dalam lingkungan yang baru, bertemu dengan banyak orang-orang baru, jadi kayak aku merasa mirip aja dengan kondisi Vina.